Ya, halo semuanya, balik lagi di channel Asal 15. Kali ini buat video update-nya event terbaru ya. Sekarang ada event baru lagi. Dan eventnya itu event obral kartu yang udah pernah rilis. Oke, kita cek dulu ya di notice-nya. Ini ada eventnya itu Rico dan Rika Encore. Jadi ini eventnya obral kartu yang udah pernah rilis ya, si Rika sama Rico. Ini sekarang dikeluarin lagi eventnya, siap. Eventnya sampai tanggal 25 Februari ya, besok Selasa, seperti biasa. Kalau kalian bisa dapetin dua-duanya, bisa dapat maksimal 200 diamond ya. Nah, ini sampai di notice-nya itu nggak ditulisin skillnya dari kartunya, soalnya kartunya kan udah pernah rilis. Ini cuma ditulisin kalau dapat kartunya bisa dapetin buff dadu naik 53% plus 10% saat menggunakan ganjil genap, 40% lempar dadu sekali lagi setelah bangunan mark. Tidak ada efek double, ini helm paroh ya, paroh sama ra helmet. Terus eventnya sendiri itu via jackpot draw. Ini kalian bisa lihat materialnya ada di list. Nah, terus ada juga dapat material A sampai S Rico-nya kalau kalian ngedraw 100 kali ya, alias 1000 diamond. Terus ada juga main satu kali selama periode event dapatkan S Gold Magic Book satu kali doang. Ini dia buat eventnya kali ini, kalian bisa nukerin yang ini, card pack-nya ini isinya random ya, antara dua, antara si Rico atau si Rika. Masih sama kayak eventnya yang kayak dulu. Kalian tapi kalau sekarang itu harus ngumpulin materialnya. Yang ini S Golden Magic Book, ini sebanyak 4. Terus ada Silver Magic Book juga sebanyak 3, sama Bronze Magic Book sebanyak 3 juga. Nah, kenapa sih ini yang golden ini sebanyak 4? Soalnya itu kalau kalian main satu kali itu bisa dapat satu ya selama periode event. Jadi paling kalian itu udah pasti dapat satu yang S-nya. Jadi sama aja sebenarnya, masing-masing ini ngumpulin 3 ya, yang gold, yang silver sama yang bronze, sebenarnya masing-masing sama aja ngumpulin 3. Terus masih sama juga kayak eventnya yang dulu. Kalau kalian dapetin salah satu bisa ditukar ke salah satu yang lain. Misalkan dapet si Rico bisa ditukar ke Rika ataupun sebaliknya. Dengan cara kalian harus beli ini materialnya, yang karakter Summon Magic Circle-nya ini bisa dibeli di penjualan terbatas di shop sebesar 29.000 kalau nggak salah. Oke, seperti yang udah diduga ya, gue buka-buka mailbox yang dari bonus-bonus cuma dapetin yang bronze nih sebanyak 3 nih, udah langsung bisa ditukerin ke populer random ini ya. Oh ya, dan eventnya kali ini tuh nggak bisa combine material ya, jadi kalian nggak bisa dapetin materialnya via combine, cuma bisa dapet via ngedraw doang, jackpot draw. Oke, gue langsung mulai ngedraw aja dulu pakai kunci ya. Kali ini sebenarnya gue cuma ngincer salah satu doang, itu sih yang warnanya biru, ini si Rika ya kalau masalah rambutnya biru. Soalnya kalau yang si Rico-nya gue udah punya. Oke, pakai kunci dulu. Oke, nggak dapat material 10 diamond. Oh, sorry juga kalau mungkin suara gue agak aneh ya, agak sedikit flu. Oke, nggak dikasih masih. Wah, ini materialnya nggak keluar-keluar loh, sumpah pak. Oke, siap, materialnya nggak keluar-keluar loh dari tadi loh. Bahkan di kanan-kiri pun lo nggak muncul materialnya. Wah, sumpah, bahkan di kanan-kiri aja nggak muncul materialnya loh. Oke, kita coba relax dulu deh. Oke, sekarang kita mulai ngedraw aja pakai diamond langsung. Ayo, 1 2 3 4. Oke, dapat yang bronze kan, 5 6 7 8 9. Waduh, yang silver nggak dikasih-kasih loh, 10. Oke, dapetnya bronze lagi loh. Padahal ini nggak bisa dikompen juga, bisa ini ditukar doang nih. Bronze-nya udah dapat 5 nih berarti ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Waduh, 200 diamond cuma dikasih yang bronze-nya 2 doang. Ayo, gas lagi. 1 2
3 4 5 6 7 8 9 Waduh, mana pak ini yang materialnya 10? 1 2 Wah, sumpah gak dikasih-kasih materialnya lagi. 3 4 5 6 Waduh, gak dikasih-kasih pak. 7 8 9 Kan dikasihnya yang brus lagi loh, ngapain loh. Punya 6 10 Parah pak. Oke, lanjut lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Parah sumpah, gue emang paling enggak suka ya event-event via jackpot gini, paling enggak suka gue. Ini nih, red buat dapetinnya tuh paling susah anjir. 2 3 4 5 Kan dikasihnya loh yang bronze lagi, ngapainnya silver aja loh, satu aja gak dikasih, butuh 3 loh. Apalagi yang gold. 8 9 10 Mantap pak, mantap. Yang silver aja loh gak dikasih-kasih, ini udah habis. Berapa ya? 800 diamond loh. Oke, gua lanjut ngedraw lagi. 1 Ngapain ciki-ciki hijau itu? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 diamond lagi. Udah 1000 nih. 1 2 3 4 5 Kasih yang gold itu kenapa sih GM? 6 7 Paling gak silvernya dulu loh. 9 Satu lagi 1000 ini. 10 Oke pak, gak dikasih-kasih, siap. Ini belum 1000 diamond ya, gue lupa. Baru 800 ternyata. Ini 200 lagi yang baru 1000. Oke, masih gak dikasih. Tolong dong GM, tolong dong. Minim, oke ini loh. Oke, ini namanya baru keluar ya. Berarti ini baru 1000. Nah ini dia ya, kita udah dapat. Berarti udah ngabisin 1000 diamond loh. 1000 diamond gak dikasih material yang golden sama yang silver, siap. Kasih yang silver. Dikasihnya bronze terus pak, buat apa sih? Ini loh, sampai punya 8 loh yang bronze loh. Mantap memang game, coba tukerin deh. Semoga dapat yang belum punya deh, yang atas 3 teratas nih belum punya. Tapi feeling gue juga paling dapatnya yang bawa-bawa, sampah loh. Kan? Dapatnya ampas. Oke, gue bakal coba lagi ngedraw mungkin berapa ya, 200 diamond kali lagi lah. Parah anjir, sumpah. Gue emang paling gak suka event cepot-cepot gini. Apalagi ini juga lagi-lagi gak bisa fix down event ya. Ya kayak misalkan harus ngabisin berapa diamond bisa fix down gitu, gak bisa. Ini bener-bener random. Dan udah habisin 1000 aja. Material yang silver sama goldnya gak dikasih satupun. Suruh ngabisin berapa anjir. Lihat toh, kanan kiri 2 gak dapat satupun. Kan dikasihnya lo yang silver terus, buat apa sih? Kita tuh butuh yang lain 2 itu. Ngapain dikasihnya brun terus? Kan brun terus dikasihnya anjir. Parah, sumpah parah pak. Sumpah parah. Dikasihnya brown terus.
Ini tuh ngumpulnya 3, Pak, ngumpulnya 2 gitu. Atau 1, ini ngumpulin 3 loh. Ya masa satu pun yang lain gak dikasih kan? Parah itu, Pak, 1000 loh. Minimal 1000 tuh paling enggak salah satunya dikasih lah. Baru dikasihnya silver loh akhirnya. Wah, ini udah berapa ini? 1400, 1300 apa 1500 ini? Oke, nyoba lagi deh beberapa ratus deh. Kan dikasihnya ngapain sih yang terus-terus ngapain, Pak? Tolong dong. Oke. Oke, mulai dikasihnya silver-silver terus nih. Yang gold gak pernah dikasih satupun, sama aja suruh ngumpulin 3 loh. Yang gold dong, GM gold. Silvernya juga kurang 1. Nah itu loh yang gold, kasih 1 dulu gitu loh buat mancing. Ini gua udah habis 1000 lebih, hampir 2000. Gak dipancing-pancing gear sama yang gold. Gimana suruh nerusin gitu loh. Oke, mantap. Oke, lanjut lagi. Beberapa ratus diamond lagi deh. Ini beneran yang terakhir nih abis ini. Gue mau stop dulu buat ngedronya kali ini. Yang golden itu loh, Pak, kasih satu dulu, kenapa sih? Suruh ngumpulin 3 loh. Satu aja gak dikasih-kasih. Tolong dong game, satu dulu dikasih loh, satu dulu. Parah, Pak, parah. Oke, udah malas, Pak, malas. Oke, gue lanjut lagi deh sampai 2000 ya, sampai nanti namanya keluar di atas bis 2000. Oke. Sampai nanti namanya keluar, kita berarti udah ngetro 2000. Habis itu gue mau stop dulu. Ini benar-benar diampasin sama GM. Sumpah, anjir. Silvernya masih kurang 1. Yang gold masih kurang 3. Satu aja nggak dikasih. Satu aja lo gak dikasih yang gold. Ciki hijau tuh lo ngapain tuh game, ngapain? Itu apa, gue paling males dapet ciki hijau tuh. Nyamain mailbox gear. Nah ini udah keluar nih, berarti udah 2000. Nih bonus ngedron 2000 diamond. Gak bakal dapet, paling dapetnya lo bronze lagi, lihat aja. Kan udah ditebak dapetnya gituan. Nih dari 2000 diamond nih, cuma dapat silvernya 2 biji doang sama yang bronze nya ya. Tadi udah gue tukerin juga. Mantap. Ini suruh ngumpulin 3 lagi loh. Udah 2000. Nah, gue paling malas event-event jackpot gini. Gue itu malasnya apa? Menu-menuin mailbox gear, nyampain mailbox. Gue jadi malas bersihinnya. Gue lebih suka yang langsung aja ngedrop 200 diamond gitu loh. Enggak terlalu nyampah buat mailbox. Gue enggak tahu gue kejar lagi apa enggak. Kemungkinan sih nggak bakal gue record walaupun gue kejar. Kalau kalian sendiri gimana? Ada yang dikejar nggak nih, si Riko apa si Rika? Terus pada dapat nggak, pada ngabisin berapa? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalian udah bisa lihat gue 2000 masih nggak dikasih satupun material yang golden. Oke, untuk videonya sampai di sini aja. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton videonya sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa keep roll the dice.